Kabupaten Barito Utara, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Bapak Suparmi Asmian, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Barito Utara, Hajah Mary Rukaining, menghadiri dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Barito Utara, yaitu senam bersama dan gerak jalan santai, yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada Minggu pagi 5 November 2023. Kegiatan Karang Taruna tersebut dalam rangkaian memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Hajah Mary Rukaining mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat pada kegiatan ini. Dikatakannya kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif yang dilakukan oleh sekelompok organisasi pemuda, khususnya yang tergabung dalam organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna. Dikatakannya juga kegiatan ini merupakan bentuk keikutsertaan Karang Taruna Kabupaten Barito Utara dalam membangun Kabupaten Barito Utara. Di samping itu juga merupakan momentum untuk menjalin silaturahmi dan menambah keakraban antara pimpinan dan warga masyarakat. Mary Rukaining juga berharap kedepannya teruslah berinovasi dengan semangat jiwa muda dan semoga banyak yang termotivasi untuk melakukan kegiatan yang positif. Sapro Dianto, Batara TV, mengabarkan. Kita ulang yang pertama, 07053.